Anda. Iya, Raffi. Seandainya aku gak punya istri aja. Aduh, kamu itu udah semakin memanda-mandakan hati aku. Kamu tuh suaranya tuh merdu. Tapi aku lebih tahu lagi suara hati kamu. Mungkin suara hati kamu dulu terluka oleh si Billy Saputra. Yah, ngapain sama si Billy? Billy itu memang lelaki yang seperti itu. Jangan kan kamu, adikku aja dulu disakitin. Kamu tahu gak sih, Amanda? Yeah. Bahasa Inggrisnya pintu. Apa tuh? Door. Apa? Door. Kamu nembak aku ya? Iya. Aduh, gimana ya? Aduh, aku ditembak tadi sama Amanda. Amanda, kamu tahu gak bedanya gitar ini sama kamu? Apa tuh bedanya? Kalau gitar ini dipetik. Kalau kamu cantik. Amiati sama serigala berbulu rontok. Bulu rontok, berbulu Roma dong. Berbulu domba. Serigala berbulu domba. Kalau berbulu Roma lu bagaimana? Kalau berbulu Roma mah dicelupin. Iya. Maaf, tadi saya maksudnya pengen belajar main gitar. Mau belajar main gitar. Ah, dulu bukan kamu anak band. Hah? Kamu kan dulu anak band. Saya bukan anak band. Megang apa dulu? Saya dulu megang strum ya? Bukan. Kalau Bapak bilang megang strum, ngedoain saya cepat mati, berarti itu sama aja, Pak. Tapi terima kasih udah datang ke sini ya. Mas Parto dan Amanda, cek. Yeah. Ya, anaknya silakan duduk, bapaknya silakan pulang nih. Mau kemana? Kan di sana duduknya, bukan di sini. Oke. Nah, udah Om, biar saya aja yang ngantuk. Saya aja. Saya aja, Om. Oh, lu? Ya udah dari sini. Orang mah kalau mau berbuat baik ya jangan tanggung-tanggung. Iya, betul. Om Parto. Iya. Alhamdulillah, Amanda Cesa menjadi anak yang membanggakan, baru lulus kuliah di luar negeri. S1. Iya, S1. Di kuliah di mana? Aku di Bristol di UK. Tahu enggak? Bristol ya tentu. Saya kan pernah ke kampusnya. Nah, emang beneran? Iya. Pernah nemenin enggak? Kapan? Waktu menjelang tahun baru saya sebulan di sana. Iya. Enggak beneran enggak sih? Ya bener lah, serius lah. Habisnya pelawak suka bercanda. Gimana rasanya Om? Ya. Mas Parto? Alhamdulillah. Om Parto, ya. Ariel Noah. Bukan. Kalau pakai kacamata hitam bukan lebih ke Ariel Noah ya? Tapi Kang Urut. Tapi gimana Mas Parto? Ya, senang aja karena kewajiban saya sebagai orang tua sudah terpenuhi gitu loh. Menyekolahkan, memberikan pendidikan yang baik buat anak. Nah sekarang semua tergantung ke anaknya. Segala sesuatu ini sudah saya berikan. Tugas orang tua adalah bener. Enggak, gue enggak. Enggak. Bener-bener. Mas Parto harus lihat. Dan nanti boleh diklarifikasi ya. Amanda Cesa dan Mas Parto silakan lihat nih. Apa tuh? Oh. Belum. Belum. Fakta atau hoax? Fakta atau hoax? Yang pertama. Stop. Parto tak hadiri wisuda Amanda di Inggris karena terkendala bahasa dan takut kalau berangkat sendirian tanpa istri. Fakta atau hoax? Ini pas wisuda sendiri kan? Enggak, ada ditemenin maminya. Cuma mamanya doang, maminya. Mas Parto nya enggak datang. Kenapa Om? Gini Mas ya. Bukan Mas. Jadi maminya itu nyusul sebulan sebelum acara wisudanya dia. Udah duluan. Udah duluan. Nah, kan enggak mungkin kalau saya barengin gitu loh. Sedangkan setelah wisuda sebulan lagi dia masih stay di sana. Jadi kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Ya gitu. Kenapa enggak nyusul? Satu, banyak kerjaan yang tidak saya punya di sini. Jadi banyak kerjaan yang saya kerjakan gitu loh. Kalau banyak kerjaan yang saya tidak punya itu nganggur, Mas. Mumpung waktunya kosong. Gimana? Alasannya
Kalau berangkat sendiri takut kali ditanya-tanya di bagian enggak. Di bagian imigrasi. What's your name? Parto. You want? Yes, no, yes, no. Saya waktu di sana juga sering ngobrol. Sama? Kan? Sama? Ya sama orang-orang. Oh, bisa? Ya kagak lah. Jadi alasan satu itu ya. Ada apa waktu yang stay di sana terlalu panjang dan saya di sana ngapain itu ya. Kedua. Kalau kedua? Mahal. Biaya hidupnya ya. Tapi gimana? Ya. Pas Amanda, aduh, papi nggak bisa datang nih. Ada perasaan gimana atau kamu udah ngerti? Ngerti sih, tapi ya sedih juga karena kan wisuda dan ada foto wisuda juga kan, jadi berdua doang sama mami. Ini papi nggak ada? Gak ada. Gak ada. Video kamu dalam. Cari papi baru di sana. Bener-bener. Nih anak seomong-omongnya aja. Udah kita lihat nih ada grafis selanjutnya. Fakta atau hoax? Dah. Masuk ke daftar tudingan pelawak sombong. Parto sampai DM Uus minta klarifikasi. Maksudnya gimana? Iya karena kan kemarin ada yang rame tuh. Oh iya iya. Yang ada katanya ya di salah satu podcast atau salah satu YouTube, kanal YouTube bilang kata iya di OPJ nih aduh ada yang ya yang ke arah-arahnya ke sana gitu. Nah, Mas Parto menyikapinya gimana? Kan ada yang menuju ke jadi kan orang spekulasi kan? Bener. Ada ke Deni Cagur, ada ke Mas Parto, ya. Ada ke Kang Sule, eh. Ada ke Ajis Gagap, ya. Ada ke Mami Nunung, semua yang di OPJ di. Ya, persepsi orang berbeda-beda sih ya, ya. Dalam masalah sombong ini ya. Bukannya tadi saya bukannya DM ke Uus, saya seloroh aja waktu itu ada yang wawancarain. Saya bilang, Uus lu DM ke gue deh. Siapa yang lu maksud? Supaya gue klarifikasi, ntar DM lu ntar gue kasih tahu orang. Oh biar, cuacan gak mungkin. Gak mungkin. Jadi gini, di OVJ sendiri itu kita bentuknya adalah tim. Rumah besar kita adalah Opera Van Java. Benar. Jadi kekompakan itu dijalin oleh para pemainnya gitu. Kenapa OVJ besar? Karena pemainnya kompak. Wow. Jadi yang disebut orang adalah OVJ-nya bukan personil pemainnya. Benar. Terus kalau masalah sombong persepsi masing-masing lah. Sombong itu ininya apa sih? Gitu. Ada orang bilang saya sombong. Wah, siapa bilang Om Parto enggak sombong? Orang barang amat, Om Parto gak sombong, dia baik banget. Menurut lu gimana? Dia Om Parto tuh ngempuk banget, ngerti sih? Ngemong gitu. Ini orang tua saya yang selalu kasih masukan, kadang-kadang apa ntar begini ya. Kan kalau di peran tuh gue sebagai istri, ini laki gue gitu. Jadi selalu ngomong tinggalan di bestet mah, kita udah dimana, jadi. Dimana? Bestet. Bestet. Jadi kalau udah ngebestet kita janjian, tapi kadang di depan panggung. Agak jadi itu janjian kan nungguin. Kan lupa. Iya. Kalau itu bukan masalah bagaimana. Emang udah faktor uang. Kalau kamu ya, ada berita begitu mengarah ke ayah, ke papi. Kamu gimana perasaannya? Kamu nanya enggak ke papi kok, papi, ini kok berita begini atau bagaimana? Aku enggak pernah nanya juga sih, cuma kayak ya balik lagi ke persepsi orang-orang dan menurut aku sih papi humble ya, selihat aku ya. Kalau papi kalau di tempat syuting juga humble, siapa aja ngajak ngobrol gitu-gitu. Tapi ya nggak tahu mungkin ada yang berpengalaman lebih yang beda lagi atau salah orang emang. Tapi gue juga saksinya kalau Mas Parto itu salah satu senior yang baik banget. Baik. Nggak pernah marah sih, gue ngeliat dia nggak pernah marah ya. Nah, kalau nembak gue nggak tahu ya. Kalau marah. Kalau marah maksudnya kalau dia tepat gitu. Mas Parto tuh nggak pernah yang so senior gitu, nggak pernah. Kita juga selalu pintar gini ya udah kadang ngeplay aja dan play, juga nggak ada buat kita. Mas Parto tuh senior yang baik banget, bahkan bukan hanya sesama pengisi acara, sesama teman-teman kru aja. Ada yang punya pengalaman. Nah nih Mira, lu kan lama nih. Lalu lu FD sini gue panggilin nih. Lu kan di OPJ lama. Coba maju sini. Miranda. Ngapain? Nah ini yang dulu di OPJ nih, muka-mukanya nih. Nih. Nih, lu berdua. Menurut lu, ini kan gara-gara ramai kemarin. Semua mengarah banyak ke, ya ada Mas Parto salah satunya yang disebut. Menurut lu Mas Parto gimana selama kerja? Om Parto tuh kayak apa ya? Kayak bapak sendiri kali ya Om? Kayak kalau lagi syuting tuh, ayo. Udah pada makan belum? Ayo yuk makan. Riung bareng. Ngajakin makan, iya. Dan yang ngajakin tuh bukan cuman satu dua orang. Ayo hari ini yang tugas siapa? Ada siapa aja anak-anak? Ayo yuk makan.
gitu. Oh, diajakin makan, ditraktir makan. Iya, diajakin makan. Oh, lihat tuh buktinya tuh. Oh iya benar. Di fotonya, ini lagi di rumah Om ya. Itu waktu jengukin Teh Dina. Jengukin Teh Dina. Aduh, waktu di rumahnya juga diajakin main juga, diajakin main rame-rame anak-anak FD. Terus pas nyampe, kok ada mobil catering. Kirain rame, ada acara apa. Taunya cuma buat kita-kita doang. Wih, kita tuh cuman berapa ya, gak nyampe 15 orang kali Om. Tapi disawain pakai mobil catering. Udah bilang masih dibawain lagi sama Teh Dina. Makasih Teh Dina. Kalau lu gimana? Yang jujur. Iya, Om Parto ya kayak orang tua sendiri sih. Emang udah tua deh. Ya iya lo orang tua, kalau lo bilang ya kayak orang muda atau kayak orang aring ya lo salah ngomong. Iya. Diperhalus. Ya. Orang Mas Parto tuh kayak ayah kita. Ya. Ini kayak orang tua. Orang tua anak-anak gitu. Iya, kayak ayah ya, kita. Tapi pernah gak ngeliat Mas Parto marah atau bagaimana gitu? Enggak kan? Gak pernah sih ngeliat Om Parto marah. Nah, baik kok Om Parto. Jadi benar-benar definisi ada yang mengarah ke Mas Parto sombong itu sama sekali, berarti kalau menurut lu gak percaya kan? Gak percaya. Lu juga gak percaya kan? Ah, berarti itu sudah terbantahkan. Ya. Terima kasih Miranda, Kiki, terima kasih. Omah, silakan. Ini kita pilih. Siapa? Ini kita tabokin aja. Oke, kita lihat fakta grafis selanjutnya. Fakta atau hoax? Sempat dikira masuk angin biasa. Teh Dina Risti istri Om Parto dilarikan ke rumah sakit dan jalani 4 kali operasi. Gimana tuh Om? Itu gimana ceritanya? Lah kan Mas Parto. Kalau nanya ke gue lah berarti Teh Dina jadi istri gue. Emang benar itu 4 kali operasi? Iya benar. Jadi pertama itu dia merasakan kayak masuk angin, kerok, terus tidur jengking, 3 hari 4 hari sembuh. Itu berlanjut sampai beberapa kali gitu loh. Dalam 1 tahun berapa kali lah pokoknya. Ending-endingnya adalah dia udah dikerok lagi berapa hari di ini enggak bisa, akhirnya sampai dia enggak bisa jalan. Akhirnya udahlah. Ini periksa ke dokter kandungan apa ke dokter biasa gitu. Karena pernah ngalamin juga karena dia sakit gitu enggak taunya apa IUD apa sih namanya? UGD. Bukan yang itu. USG, nah, itu. Spiral. Spiral. Spiralnya masalah. Nah, waktu itu langsung dibetulin, nah, hilang. Jangan-jangan spiralnya lagi. Begitu kita periksa ke dokter, langsung dilihat, Bu, Ibu jangan pulang. Hari ini langsung dioperasi. Kenapa? Ini ususnya, usus buntunya udah lengket. Aduh, kok pelengketan usus? Pelengketan usus. Akhirnya pulang dulu sebentar lah. Malamnya baru kita balik lagi dioperasi. Dioperasi, kena segini nih. Operasi khusus buntu Mas ini segini doang. Nggak taunya seminggu itu pulang, begitu pulang hasil operasinya itu ada keluar apa sih kayak cairan-cairan gitu di dalam perutnya gitu, perutnya keras. Dia itu kita balik lagi ke sana, Bu, ini ternyata harus kita keluarin cairan-cairannya nih. Ini operasi kecil kok. Nah, dioperasi lagi ternyata itu ada pembusukan usus dan itu harus dibuang segera. Ini sekarang bukan operasi kecil, kita perlu dokter paru-paru, dokter ini, dokter ada 4 dokter yang harus kita panggil. Kalau oke, tanda tangan, saya tanda tangan. Ususnya busuk itu ya, udah ada yang busuk. Tapi sekarang alhamdulillah udah oke. Okay. Ya, udah, sehat. Cuma dia agak kalau tidur agak kosong katanya gini perutnya karena usus banyak yang dibuang. Saya bilang, "Kenapa waktu di operasi terakhir itu enggak diisi dakon?" Ya. Serius ini malah di sidakon. Supaya gak goblok. Kalian isi ATM. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa nganterin Amanda berangkat ke UK walaupun dengan kursi roda. Iya. Sampai bandara doang. Tadi niatnya sampai sana. Tapi itulah perjuangan seorang ibu-ibu itu. Sama ayah terutama orang tua lah. Kalau kita udah jadi seorang orang tua. Ya maksudnya kalau dulu waktu muda kan, mobil lu berapa, ini lu apa, kalau kita udah orang tua, anak lu berapa, anak lu berapa, gimana, anak, wah udah anak. Jadi pasti orang tua tuh mau dalam keadaan terkapar pun buat anaknya tuh pasti. Kalau dia mah nanyanya beda. Apa? Duit lu gimana? Tapi nih ngomong-ngomong soal kedekatan ayah dan anak perempuan, katanya Mas Parto nih kalau di rumah nih malahan bercanda terus. Gak pernah serius. Gak pernah serius. Gimana ya? Enggak bercanda terus tapi emang enggak serius juga. Enggak serius juga, enggak sering ngobrol juga. Makanya kan
Enggak, lebih kayak main ini, main handphone, main game. Main game, nonton TV atau nonton film. Berarti cuek dong kalau di rumah? Ya kalau lagi kumpul ya kumpul, kadang-kadang, Vi. Deep talk gitu. Jarang. Sekarang waktunya. Kita eksklusif di FYP. Sekarang bagaimanakah deep talknya Mas Parto dengan Amanda Cesa? Deep talk FYP. Anda sebelah sini, okay. Mas Parto sebelah sono. Ini mah kagak ada terharu-terharunya aja ini. Bisa. Mau siapa dulu? Mau mana dulu? Mau Mas Parto? Atau Om Porto, terserah. Mas Parto dulu deh. Saya lah. Oke. Okay. Caca, selalu melihat sisi bercanda Papi di rumah. Jika suatu saat Caca menemukan Papi sedang menitikkan air mata karena sudah tidak kuat menjemujikannya, apa yang akan Caca lakukan ke Papi? Aku peluk lah. Peluk, terus ya udah. Peluk doang. Tapi kapan terakhir peluk Papi kapan? Sering aku sering. Papi yang jarang. Oh, Papi peluk dong, jarang peluk loh. Siapa Papi yang jarang peluk nih? Gimana ya? Saya sama anak sendiri suka risih. Lah bagaimana sih? Gede. Iya sih emang. Kalau dia mah kadang-kadang saya lagi madep ke belakang, madep ke sana atau peluk dari belakang. Gendong gitu. Tapi malah Mas Parto jarang peluk dia. Peluk begini gitu jarang. Bisa-bisanya mau meragain. Bisa-bisanya. Mas Parto pengennya dia menikah cepat atau bagaimana? Harusnya dia. Oh iya. Kan lo. Lo ngapa ikut campur urusan nikah? Apa hal yang ingin Caca ungkapkan ke Papi, tapi selalu gagal dalam mengungkapkannya karena belum ada momen yang tepat? Nah, apa ngomong apa sama Papi? Apa ya? Terima kasih sih. Karena perjuangan Papi, aku bisa sekolah di luar negeri. Terus aku bisa didukung apapun yang aku mau, Papi selalu support. Dan telah menyayangi keluarganya walaupun kadang ya lagi sibuk tapi tetap ada waktu selalu untuk keluarga. I love you. I love you too. Pertama. Mending ini kita rangkul Om. Jadi kalau bilang I love you too lagi gitu. Iya. Papi. Ada enggak sih satu hal yang aku lakuin tanpa sepengetahuan aku yang melukai hati Papi? Nggak ada. Masa? Nggak ada, karena apapun yang Caca lakukan itu menurut aku tidak ada yang berlebihan dan tidak ada yang melukai perasaan aku gitu. Tidak ada, kayaknya sih nggak ada. Kamu terlalu baik menjadi anak buat aku gitu. Dan tidak pernah melukai perasaan aku. Walaupun kadang-kadang kamu itu menyebalkan buat aku. Kenapa tuh? Dia itu setiap ada tugas. Tiba-tiba ada. Dia itu setiap ada tugas pasti dikerjakan pada hari H atau hari mendesak banget. Semalamnya maksudnya. Iya. Jadi pernah sampai sekarang tetap begitu. Adeknya ngikutin juga kayak gitu. Jadi pernah dikasih tugas di sekolahan. Dia sampai begadang dari malam sampai pagi. Tahu-tahu saya jam 5, jam 4, jam 5 gitu mau sholat subuh masih ada. Ngeprint. Sampai pagi mandi langsung berangkat sekolah, sampai maminya telepon ke sekolahan ke misternya, maaf kalau Caca nanti ngantuk karena ngerjain tugas sampai pagi. Bener, dia akhirnya tidur di kelas, cuman didiemin sama gurunya ketiduran. Itu yang membuat saya kesal. Kenapa Caca? Bisa nggak habit itu berubah? Kenapa kamu tuh kalau ngerjain tugas suka mendesak? Gak tau, kayak lebih kreatif aja kalau kreatif. Kreatif kalau kepepet. Om, tapi kayak tipikal sama nggak kayak anaknya suka ngerjain tugas tuh di saat hari H gitu? Nggak. Saya, karena saya nggak pernah punya tugas. Pelukan loh gitu dong. Pelukan dong gitu. Ya, nanti kita akan kembali lagi. Sudah melihat, kita doakan Mas Parto dan juga Amanda dan keluarganya bahagia selalu.
kemarin jujur berdua dan sekarang ini jujur gue sama Mas Parto. Sekarang kita mau, kan tadi kita bahas yang di awal ya, masalah ada pelawak senior sombong. Ya kita harus hadirkan di sini dan kita akan langsung amprokin sama. Amprokin aja bener, mumpung lagi ada orangnya. Ya. Ya. Dan langsung aja diselesaikan Mas masalahnya Mas. Bener. Kita akan sambut. Ini dia sosok yang dikata sombong. Silakan. Silakan. Kalau dibilang sombong, gue emang terlanjur sombong. Jadi ini surprise, Mas Parto nggak tahu. Kalau Mas Akri datang. Mohon maaf, kita ini satu grup. Kenapa dibilangnya? Tadi lu bilang siapa? Mas Parto. Mas Parto ini Akri. Iya. Salah. Gue Sule. Beda grup. Ya, ada Pak, ya Allah. Tapi nggak tahu ya. Jadi kita ketemu lagi di sini. Enggak, udah 8 tahun kita enggak pernah ketemu. Enggak. 12 tahun dong. 12 tahun. Ya baru sempat ketemu. Kering. Tapi Mas Eko kan kita sama-sama tahu Mas Eko, Mas Parto, Mas Akri ini salah satu legenda di dunia lawak khususnya di industri televisi. Betul. Karena zaman dulu ngelaba berapa tahun ngelaba? Ngelaba di TV-nya 13 tahun. Wow. Ada lagunya. Ngelaba. Ayo kita ngelaba. Ngelaba bukan sembarang ngelaba. Ngelaba berumpi lewat banyolan. Gembira bersama sama. Awalnya namanya bukan ngelaba sebenarnya. Apa tuh? Kebegal. Duduk sini, terima kasih. Enggak, mau kemana? Enggak, iya, duduk dulu. Oh, gitu, ya. Pakai nanya mau kemana, mau sosialisasi. Iya. Tapi makasih Mas Eko udah datang ke sini. Umpan gua kata begitu. Udah. Ntar kita mancing, cari umpan ya. Tapi Mas Akri kemana sih? Mas Akri masih terus dakwah. Oh, Akri ada ini enaknya di kita gitu ya. Ini ada yang di entertain, terusnya bisa ada di politik Mas politik. Eko. Mas Akri yang ngedoain kita. Bagian doa. Benar. Iya. Dia ceramah terus bener dia. Yuk, video call bisa kali? Hah? Bisa kali. Coba tok video call tok. Ada pulsa gak lo? Gak ada. Dia masih mending gak punya pulsa, gue gak punya handphone. Ya kalau bisa aja, tapi... Kalau bisa. Tapi kangen gak sih Mas Eko punya satu acara lagi? Oh iya, artinya kita... Banyak yang kangen sih pasti. Banyak yang minta kita apa segala macam gitu. Cuma problemnya kan kesibukannya Mas Parto, kesibukannya... Iya. Belum. Langsung gue, iya kita telepon. Iya. Mas Parto yang paling kalian ingat selama perjalanan karir, perjalanan hidup tentang Mas Parto apa, Mas Parto tentang Mas Eko apa, apapun itu yang mungkin pernah punya pengalaman. Enggak, kalau masalah itu yang pastinya ngebangun ya, ngebangun sebuah grup lawak tuh dulu kan beban banget gitu loh. Jadi kita tuh selalu punya ini idiomnya kita tuh satu untuk tiga, tiga untuk satu. Kita ibaratkan sebuah meja dengan tiga kaki. Benar. Kalau kaki satu hilang pasti ilang, jatuh. Jatuh. Makanya tiga kaki ini harus kuat. Pertanyaan gua meja mana yang kakinya tiga? Kok mana ada kaki meja kakinya tiga? Ada tripod. Tripod. Itu bukan meja. Buru-buru mau kemana? Enggak. Kok kena mau pulang? Enggak. Lima hal deh, kira-kira kalau Mas Eko ingat Mas Parto apa? Ya. Yang enggak disukai yang enggak suka. Gua bukan ini. Eko adalah motornya ngelaba atau Patrio. Karena Eko itu orang yang paling gesit di mana-mana. Dia mau dia hebat mana-mana. Dia, positioning okay, bagus. Ya. Jadi segala sesuatunya motornya itu Eko. Kalau saya itu hanya kemudi stangnya. Kalau Akri, busi. Oh, tadi pas itu masih pakai nah, itu maju. Tuh. Nah. Tuh. Tuh. Nah, dia ganti. Oh, ganti baju. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Kan ganti baju kan? Ganti baju. Masih mending ganti baju daripada ganti kelamin. Mas Akri. Ini saya lagi sama Mas Parto, sama Mas Eko. Mas Eko jadi surprise-nya Mas Parto. Kalau Mas Akri yang selalu diingat, tampaknya sama banget sama Akri ya tuh.
Kalau yang Mas Akri selalu ingat tentang Mas Eko dan Mas Parto apa? Mungkin Mas Eko dulu deh, baik jeleknya deh. Mas Eko orangnya baik, rambutnya selalu keras. Selalu keras ya. Ya, dan dia nggak pernah sedetik pun rambutnya bergeser ke kanan atau ke kiri. Dia istiqomah. Tapi ya. Ya. Ya, itu baiknya. Yang kedua, baiknya itu sama cewek doang. Dan di mana aja ketemu cewek, selalu dia bilang, udah makan sayang, makan ya, nanti kamu sakit. Kalau Mas Parto? Kalau Mas Parto, orangnya diam, nggak banyak omong, tapi orangnya sama cewek juga nggak ganti-ganti, dia mah itu-itu juga, ceweknya. Ya, ngomong nggak banyak, tapi kalau pulang pengennya buru-buru. Oh, dia pengennya buru-buru. Ya. Kalau Mas Akri, gimana? Kalau gua apa ya, baik hati, ramah tamah, dan gak sempet tamu. Woi, laut siapa yang ngasih nih? Laut siapa yang ngasih nih? Mas Akri kan alhamdulillah sekarang sibuk ngedakwah. Ada gak rasa rindu lagi pengen di TV rajin sering-sering lagi sama Patrio gitu? Ya, gue bilang sama Eko, gue kemari bukan nyari duit, gue kangen gitu. Kalau bilang duit kekecilan, tapi kalau bicara hati, bicara moral sama temen dua sahabat gue itu yang bikin gue di dunia wal akhirah gue gak bakal lupa. Masya Allah. Mungkin pesen-pesennya. Pesan-pesan buat dua sahabatnya, buat Mas Eko, Mas Parto. Oke, terutama buat Patrio, yuk kita pulang ke rumah yang dulu. Rumah dulu lama sudah kita tinggalkan. Rumah kita tuh namanya Patrio. Yang sekarang di dalam rumah itu ada satu keluarga silsilah namanya Akri, Patrio, Parto, Patrio, Eko, Patrio. Itu kita ternyata keluarga dari Patrio. Nggak tahu mak bapaknya siapa. Udah, thank you, sukses. Terima kasih. Selamat. Sehat selalu, ya. Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Akri pengen pulang terus. Ini minta ganti pulsanya Mas Akri. Ini aja nih ada artikel. Mana? Sekarang Mas Eko harus klarifikasi. Tadi Mas Parto udah klarifikasi. Apa? Kita lihat. Ini nih, bacain Pak. Berbanding terbalik, Raffi Ahmad pede tampil nyeker. Eko Patrio malah pakai sendal Gucci seharga 6,7 juta. Wow. Yang mana ini? Sendal Gucci. Dia mah orang kaya Mas. Ini enggak, ini di mana? Pernah gue lihat sendal Gucci. Kalau gue kan sendal gentong. Di rumah. Waktu rumah. Iya. Ya memang itu sendal rumah sendal gitu, rumah. Bukan sendal untuk yang jalan, sendal rumah. Emang kelihatan mereknya? Kelihatan. Kayak netizen kepo kali. Kepo ya. Iya. Ya udahlah, nggak apa-apa kan buat nyenengin hati. Iya. Yang penting nggak nyolong di musolah lagi. Tapi Mas Eko itu salah satu menurut gua, salah satu pelawak yang necis. Necisnya. Necis kalau Mas Eko tuh, dia tuh dandannya dandy ya. Bener. Ikat pinggangnya pasti keren. Keren. Dari kacamata kemejanya oke. Okay. Emang Mas Eko suka dandan ya? Dandannya di mana sih kalau? Nggak tahu dari dulu waktu belum jadi apa-apa juga ya. Tapi Mas Eko tuh salah satu pelawak yang dandy dandannya. Ya, jadi emang dari dulu tuh muka boleh busuk, yang penting baju jangan busuk. Kita lihat lagi yang lain nih, yang lain. Ada artikel lagi nih. Eko Patrio gaet JJ dan Nisha ke partai yang sama, pansos ke keluarga Raffi Ahmad. Kebalik, gue suruh JJ sama Nisha yang pansos ke keluarga. Tapi beneran, Mas Eko tuh salah satu kalau mungkin kalau di dunia yang kita ya, teman-teman selebritis gitu. Untuk kalau yang siapa yang mau terjun ke dunia politik, mbahnya tuh buat kita Mas Eko. Om Eko. Kalau ngeliat, pasti setiap artis mau terjun ke politik, bener. Pasti di telepon pertama nih Mas Eko. Om Eko. Partainya apapun ya, bener. Pasti nanyanya ke Mas Eko. Ya gue juga bingung tuh kayak begitu, gue juga pasti gitu ya teman-teman gitu. Sampaiannya kebersih juga. Daripada semua pada ngobrol sama gue, lucu juga kali kalau gue bikin buku gitu kali ya. Kayak bener, gitu cerita. Atau apa gitu. Tetapi artinya, ini aja sih, kan berbagi pengalaman itu kan buat gue ibadah ya gitu. Jadi udah semuanya kayak JJ datang atau sampai yeah.
welcome. Mas, gue datang lo tengah malam. Iya, dan dia tulus loh. Dia gue sama Seko 2 jam. 2 jam Mas Seko ngasih tahu begini-begini. Wah, hebat banget kita ya, sih. Bebas aja gitu. Enggak ada kepentingan apa-apa, ya udah kasih aja semuanya. Kan kembali lagi, kalau buat gue itu rezeki ya, kayak model kita di entertain tuh ya, banyak teman-teman mau jadi komedian, kita kasih kesempatan buat bintang tamu kayak Budi Anduk almarhum, iya. Kiwil, Yadi, apa segala macam kan, itu kita kasih kesempatan bener. Untuk mereka gitu ya. Kalau mereka jadi, kitanya yang berkah gitu loh, kelihatannya iya. Alhamdulillah nggak sia-sia bener. Ya mereka ikut kita. Demikian juga di politik juga gitu. Ya Alhamdulillah Mas ya. Amin. Mas Eko kalau sekarang kan ya ibaratnya Mas Eko mau maju lagi, ini tahun keberapa berarti kalau nyari? Tahun keempat. Ketiga? Ini periode keempat. Wih, periode keempat! Berarti udah 15 tahun ya Mas ya? Udah. 15 tahun ya? Abis gimana mau di entertain kalah sama Raffi Ahmad? Ya. Ada lagi nih artikel. Ada artikel lagi nih Om. Berhasil ajak Adika. Adik dan Ipar Raffi Ahmad masuk ke partai Eko sementara lagi Raffi Ahmad nyusul. Nah, kalau gua orang kan never say never. Tapi kalau gua mau terjun ke politik suatu hari nanti, orang yang gua telepon pertama pasti Eko Patrio. Pasti gua kasih saran sama Raffi. Untuk sekarang nggak usah, yeah. Raffi tetap aja di dunia entertain sekarang. Yeah. Karena buat gue, Raffi pertemanannya lintas partai, lintas gaul segala macam. Karena di politik nanti pasti akan tergerus pertemanan itu pasti ada. Kotak-kotak gitu ya. Jadi buat gue, Raffi ya udah seperti kayak inilah, udah jadi masih. Orang jadi yang... Jadi balance aja ya? Iya, jadi ya udah mengayomi seluruh orang termasuk cewek-cewek di Indonesia. Iya. Yeah. Oh cewek-cewek doang ya? Sekarang kita tes pengetahuannya Mas Eko Hendro Purnomo yang sudah 3 periode menuju 4 periode menjadi wakil rakyat. Kita tahu. Mas Parto boleh nanya. Yang pertama Mas Parto tanya sama dia. Ini pertanyaan ini. Iya. Iya. Kan enggak jagoan juga anggota kita dewan harus jagoan. Iya, enggak iya. Tahu ini gampang banget. Iya. Satu. Sebutkan nama-nama grup lawak yang bukan deng. Sebutkan nama-nama perusahaan yang termasuk BUMN. Nah, BUMN. Kan ada PLN, ada masuk. Pertamina juga. Masuk. Iya. PLN, Pertamina, juga, satu lagi dah. Ya, itu juga sama PGN juga perusahaan gas negara. Oh, iya. Tuh. Pertamina. Iya, Bank Mandiri, yeah. Terusnya Bank BRI, yeah. BRI, yeah. Itu yeah. Masuk kita. Gitu. Yeah. Masuk BUMN. BTN juga. Benar. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, Om. Esparto. Saya masih? Ya. Yeah. Lihat gambar berikut ini. 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 Ada di depan, sama di belakang. Lihat gambar ini Mas Eko. Depan Om. Di depan. Ah. Nah. Berasal dari mana dan apa nama rumah adat ini? Sorry. Dari itu, mana? Kalau nggak salah itu Riau. Kayak rumah kembar apa gitu namanya gitu. Ya, Riau? Iya Riau. Betul, Selaso jatuh kembar. Benar. Bagus. Daripada rapat paripurna lebih deg-degan pertanyaan ini. Lanjutkan lirik lagu berikut ini sambil bernyanyi. Beneran nih. Bangun pemuda Indonesia. Sing-singkan lengan tangan untuk negara. Ya, ini pokoknya sing-singkan tangan bajumu. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara kita. Gitu. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Benar itu. Masa yang akan datang. Biar aja. Terima kasih ya. Ya Allah. Oke. Enggak, gua buka lirik gua apal. Emang ketukan lu tahu sendiri. Dia kurang ajar. Dia marah. Terakhir. Oke. Pada adat Bugis, uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan disebut
Oh, itu ada filmnya tuh, kalau nggak salah, Uang Pinai. Panai. 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 Benar. Panai. Berarti Mas Eko memang pengetahuannya bagus. Bagus banget, Kak. Ya. Abis gue sering ini, panai banget. Panah. Panah banget. Panah, berarti. Kalau panah mah pakai payung. Panah. Panah. Dia. Sana. 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 Makin seru. Nanas mau yang tinggi. Mau. Nanas mau yang. Oh, kucing. Oke, kita ke mana nanti ya, Bebe. Mari, ini orang yang benar-benar nggak ada hubungannya. Kita akan panggilin. Ini dia surprise untuk Mas Eko dan Mas Parto. Ini orang yang memang gimana ya? Ini bertahun-tahun udah lama nggak ketemu sama kamu. Iya. Ah, siapa? Nggak ada. Ini orang yang benar-benar nggak ada hubungannya. Kita akan panggilin. Ini dia surprise untuk Mas Eko dan Mas Parto. Silakan. Kalau anak masuk tolong diri semua. Iya. Mas, di sini Mas. Iya. Ya. Mas geser di sini. Mas Eko di tengah. Oh, Om Eko tengah. Ya, Po Alpa. Iya. Ya Yadi. Ya Yadi. Ya Rapi Ahmad. Ya Yadi. Ya Mas Eko. Ya Yadi. Ya kakeknya Amanda. Oke lagi, bapaknya ulangin. Ya sono lu, salah di situ. Salah. Ya. Lah siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Kan suruh gantian, Mas Parto. Iya lu nggak gantian ke itunya dari sini. Ya Mas Eko. Ya Yadi. Ya Rapi Ahmad. Ya Yadi. Ya Alpa. Ya Yadi. Ya siapa ini ya? Ya lu pikir aja. Jadi sempat. Ya di sempat. Sehat ya. Sehat ya Allah. Ya di tengah-tengah Bang Yanggeson. Di FYP doang yang ganti baju sampai 3 kali. Lah kenapa emang? Wah sama warnanya sama Mas Eko. Wah sama sama Mas Parto. Iya terus yang ketiga. Eh muka saya disuruh tebelin. Sama katanya kayak mukanya biar gak sama kayak Rapi Ahmad. Wih. Ini Bang Yadi ini. Turun berapa kilo nih ya? Alhamdulillah, 2.5 ounce. Dikit tuh. Ini pernah jadi drivernya Eko, pernah jadi drivernya Akri, pernah jadi drivernya saya. Oh, semuanya jadi driver. Ini tiga-tiganya pernah saya. Yang paling saya ingat adalah saya mau ke Jogja. Mau ke Jogja. Terus dia bilang, Mas, saya aja yang bawa duluan ya, nanti gantian kita. Oke, gantian. Malam itu ya? Malam. Saya ajak ngobrol. Dia kan yang bawa. Gua punya cerita. Saya ajak ngobrol. Gua punya cerita. Dia bawa nih ke Jogja, bawa kendaraan. Saya ajak ngobrol terus kan. Sampai di Bumiayu kalau enggak salah ya. Bumiayu. Mas, saya ngantuk banget ini. Gantian dah. Dalam hati gua, lah saya juga ngantuk. Orang saya nemenin ngobrol. Kalau lu masih. Iya. Masih. Yuk, ya udah. Turun kita naik, dia langsung di saya nih, aduh minyak angin, gue kasih tisu begitu ngantuk. Lu pas dari Bumiayu sampai Jogja saya bawa, dia mah pulas. Daripada supirnya dia, iya. Lu masih mending. Nih acara, ini gue jam 2 nih, jam 2. Acara sahur. Acara sahur, gue ada acara di Bandung. Jam 10 pulang kan, itu masih belum ada tol kan ya. Yat, gue mau siaran jam 2. Iya mas, mas harus tidur. Kan jalur yang itu tuh gunung apa tuh Kapur. Gunung Kapur tuh, Cianjur. Udah terus pas sampai puncak, udah gitu. Yat, gue tidur ya Yat ya. Ya mas, tidurlah. Karena kan mas mau siaran. Tidurlah gue, seret gitu. Tidur, terus tiba-tiba. Kok panas ya gitu. Ini udah tidur kok panas. Apa yang terjadi? Dia juga tidur.
Dia berhenti belakang. Dia tidur juga. Jadi, aduh, gue bilang, aduh, ya Allah ini anak emang. Udah siaran tinggal 1.5 jam lagi. Ya Allah, dari jam 10 dia tidur pulas banget ya. Ya Allah, jadi lu gimana? Bener-bener banget. Betulnya. Ada lagi. Apa? Waktu supir Cakri. Iya. Kita pulang acara iya. bareng. Di HI, Hotel Indonesia. Pulang acara bareng. Iya. Dia itu, gua kan pulang ke Bekasi Barat. Iya. Dia ngikutin. Ya, lu mau kemana? Gak tahu, saya mah ngikutin Parto. Keluar di Bekasi Timur, macet. Cakri udah diem aja. Begitu masuk tol lagi, dia yang bayar. Udah ya. Sekarang ada mystery box nih. Nih. Ada mystery box, Alfa. Iya, buat Bang Yadi. Buat Bang Yadi. Waduh. Mohon maaf kalau di ada Mas Eko sama Mas Pato, uh-huh. jangan bilang Bang Yadi. Kenapa emang? Gak enak kan. Bilangnya apa? Mereka yang udah mamut. Bilangnya Bang Likuidasi. Apa Bang? Tuh? Mas, inget gak Mas nih? Inget gak? Ayo. Ini saya inget nih. Hate, kenapa hate? Ayo, inget. Bukan hate nih. Inget gak kita pernah nemu di kereta? Jangan ingetin. Gue lu aja, gue lupa lu siapa. Lu aja siapa, gue lupa. Dulu gemuk, masa. Bentar. Kalau Mas lupa sama saya, yeah. saya telepon bini saya siapa ya? Ya, itu kenapa? Di kereta kenapa? Di kereta, ada yang ketinggalan HP, inget gak Mas? Lupa gue. Nah, ada yang ketinggalan HP. Mas, ada yang ketinggalan. Ini HP-nya gedenya kayak gini nih, Mas. Iya, gede banget. Oh iya, zaman handphone-handphone ya dulu. Dulu. Oh, iya. Ada yang, waduh. Jadi sebelumnya itu kereta, bakunya kan mandep sono semua ya kan, kita dari Bandung. Nah, itu pasti pada ngadep kemari nih. Nah, pas dibalikin lagi, pas belakangnya ada kita. Lah, ini ada handphone gede begini nih kan. Gede begini handphone siapa, Mas? Ini handphone siapa? Tahu siapa? Tinggal aja, Mas. Jangan entar kalau ada diambil orang kita yang salahin. Belakangnya udah kita ambil. Nah, itu di sepanjang jalan itu bunyi. Bunyi saya angkat, ngomongnya bukan bahasa Inggris lagi. Kagak tahu dah itu bahasa apaan, bahasa Ukrania apa-apa. Udah. Kagak tahu. Itu handphone kemana ya, Mas ya? Ya gua tanya sama Mas. Oh, ada Bepen dibawain ke dia. Iya sih. Lihat bawa aja. Ya gue bilang, ya lu bawa aja ya gitu ya. Kan ya. Ya saya kirain kan mau ditaruh, tapi itu kemana saya lupa Mas, sampai sekarang saya lupa itu. Itu orangnya masih nanyain terus. Nah sekarang nih ada lagu yang sering dinyanyiin sama Mas Parto dan teman-teman yang udah kita tahu semua. Andeca Andeci. Nah. Andeca Andeci yang mora. Makan ketan ya nona sambil bicara. Sambil bicara ya nona makan tertunda. Perkenalkan saya ini Sultan Andara. Sultan Andara yang kita sama Amanda. Nona di atas kursi, di atas kursi dimakan sama kelinci. Dari jauh Po Alpa kelihatan seksi. Dari dekat bodinya kayak pantat panci. Padahal bapak
basah-basah motoran dalam sirkuit. Shalalalalala. Motor di dempul dicampur pakai belerang. Shalalalalala. Susah payah mpok Alpa mencari duit. Shalalalalala. Udah terkumpul eh duitnya dibawa orang. Terima kasih, Mas Eko, terima kasih semuanya. Nonton terus FYP dari hari Senin sampai hari Jumat dari setengah 9 pagi sampai jam setengah 9 pagi. Dari setengah 9 pagi sampai setengah 10.